Rasil dan Rasil TV masih di acara Dialog Pagi dengan tema Ketika Umat Bergerak bersama Ustaz Hussein Latas, Ustaz Heri Nurdi dan Angkel Firman. Kita lanjutkan dialog ini. Silakan Ustadz Firman. Tadi menarik juga tuh pas Ustaz ngomong bagaimana kalau saudara-saudara uh, kita dari agama lain ikut turun ikut turun dan yang paling penting tadi Ustadz juga bilang kalau kita umat Islam tidak ingin agama kita dinistakan Maka kita jangan sampai menistakan agama lain Biar fair ya Ustadz ya, biar adil ya nah, Kalau Ustadz Heri menyikapi tindakan ini gimana? Uh, uh, saya ada uh, yang nitip SMS Pertanyaannya begini uh, Media menyoroti taman yang rusak itu salah fokus, salah fokus. Dia gagal paham tapi itu juga mengajarkan kepada kita berjuang itu, salah satu konsekuensinya adalah nggak boleh pakai cara yang salah. Betul. Bahkan termasuk taman. E, karena Rasulullah kan pernah me me memberikan amanah, jangan merusak ini, jangan... Jangan memotong pohon kurma, jangan merusak lingkungan. Bahkan Qur'an mengatakan, wala تُسْيِدُ Jangan kalian melakukan kerusakan. Tak ada ya, setelah Allah menjaga memperbaikinya. Saya jadi kepikiran gini, Tad. E, tahun berapa ya di disusunnya Makna Karta oleh The King John? Dua belas 1215 hmm. Makna Karta itu adalah salah satu undang-undang yang menjamin hak-hak sivil sama dengan hak-hak bangsawan yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam dalam sejarah kerajaan-kerajaan eh, dan bangsawan Inggris di mana eh, bangsawan berkolaborasi dengan agamawan melegitimasikan kekuasaan jual beli dalil jual beli ayat eh, jual beli eh, fatwa terjadi agar kekuasaan langgeng sampai kemudian makna karta itu lahir dan menjamin hak-hak sipil. Tahun 1215 itu Indonesia masih dipimpin oleh Tunggul Ametung, Ustaz. belum ada Indonesia. Masa Singasari. Singasari, Tunggul Ametung, dan dan uh, kita melihat sejarah kekuasaan Indonesia itu selalu jatuh karena pergolakan. Uh, mulai dari uh, Tunggul Ametung, lalu Ken, Ken Arok, Arok, kemudian Putra Ken Arok, Putra Ken Arok sampai ke Raden Wijaya sama hmm. sampai akhirnya kemudian Amangkurat, uh, Mataram. Pak Karno, Pak Harto dan ini kita baru kurang lebih 16 tahun memiliki masa transisi kekuasaan dan ini harus dijaga oleh umat Islam, sebab bagi saya yang melahirkan Indonesia itu kaum muslimin betul proklamasinya aja undang-undang pembukaan pembukaan undang-undang dasar aja atas berkat dan rahmat Allah sila pertama saja adalah ketuhanan yang maha esa yang di dalamnya nanti ada kata-kata yang adil dan beradab permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat semuanya nilai-nilai Islam luar biasa dasar-dasar yang bersumber dari nilai Islam semua. dari nilai Islam Ustaz. dan itu tidak dimiliki mana ada sejarah Indonesia memiliki kata adil bahasa lokal ya Ustaz Nggak ada. Musyawarah. Musyawarah, mufakat, beradab. Semuanya terinspirasi dari nilai-nilai luhur Islam. Kita harus hidupkan kembali semuanya. Dan kita harus jaga. Betul. Kita harus jaga. Kaum muslimin itu bukan turun ketika harus bergerak, bukan. Tapi dia harus menjadi eagle eye yang menjaga agar Islam itu tetap menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh Indonesia. Betul. Dan kalau kita berbuat yang tidak benar, apalagi kita sebagai orang Islam, maka yang bakal rusak agama kita, dan juga bangsa dan negara kita. Dan yang menarik Ustaz Heri, kalau kita lihat peralihannya, dari Majapahit menuju pemerintahan Islam. atau bahwa kerajaan, Raja Majapahit terakhir Brawijaya kelima. Dan beliau mempunyai seorang anak dari silirnya hmm. yang berasal dari suku tionghoa atau etnik tionghoa. Oleh Jadi karena itu, campang, ya. itu, oleh karena itu kita lihat nama dari Raden Fatah pun diantara nama yang lain adalah Jinbun. Jinbun. Nama yang lain dari Raden Fatah adalah Jin. Jinbun. Jinbun. Kita lihat bagaimana Raden Fatah yang menjadi murid dari para wali dan para pendawa Islam menghadapi orang tuanya yang berbeda keimanan. Brawijaya berkuasa sebagai raja Majapahit terakhir. Dia menyaksikan bagaimana dakwah Islam berkembang dengan cara yang baik dan bijak. Sampai para pembantu Brawijaya, rakyatnya sedikit demi sedikit menyaksikan keindahan Islam. Aromanya yang begitu semerbak, jauh dari kebencian permusuhan yang mengajak mereka kembali menyatu bersama alam, menyembah di hadapan pencipta alam, membuat Brawijaya lama kelamaan dia merasa para pengikutnya, rakyatnya meninggalkan dirinya. Sampai, ini secara damai, bukan dipaksa oleh al fatah. Dia menyerahkan kekuasaan pada putranya yang berasal dari silirnya, yang berasal dari etnik tionghoa. Jadi kalau orang mengatakan pemerintahan Islam atau kerajaan Islam menggulingkan kerajaan Majapahit, salah betul. Pemerintahan Islam ini kelanjutan, penyempurnaan dari kerajaan Majapahit dan saksikan bagaimana Raden Fatah menghormati ayahnya walaupun berbeda agama. Mengajak masuk ke dalam Islam tanpa paksaan. Sampai dalam sebuah riwayat ketika sang ayah berada di Wanyu Banyuwangi. Raden Fatah menyusul dirinya mengajak kembali untuk masuk ke dalam Islam. Brawijaya mengatakan kalau ayah dalam pundi ini mengeluarkan aroma yang harum, saya masuk ke dalam Islam. Ternyata dengan izin Allah ketika dibuka mengeluarkan aroma semerbak yang harum. Ini asal mula kata Banyuwangi. Eh, akhirnya menurut cerita katanya Brawijaya ternyata tidak menepati janjinya. Nah, mulai saat itu tempat itu dikenal dengan kata Banyuwangi, air yang harum. Tapi tetap Raden Fatah memperlakukan orang tuanya sebagai orang tua, bersikap baik, berbakti pada ayahnya. Kemudian kita lihat bagaimana pemerintahan Islam berkembang dengan pesat, rakyat hidup dalam kesejahteraan Kemudian beliau meninggal digantikan oleh putranya Parti Yunus. Parti Yunus tidak memiliki anak digantikan oleh saudaranya Terenggano. Kemudian Terenggano digantikan oleh menantunya yang dikenal dengan kerabat. Tapi kita saksikan bagaimana literatur sejarah ini berusaha melakukan pembusukan terhadap mereka-mereka hmm. yang memimpin Islam. Dengan berbagai macam cerita. Hadi Wijaya, hmm. 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 seorang yang suka memperkosa wanita. Mengambil istri orang sampai benawa putranya meninggalkan sang ayah karena sang ayah menyakiti ibu itu berita cerita bahkan kalau kita baca kisah-kisah cerita silat Jawa memuat masalah ini pada referensi sumbernya berasal dari Belanda sedangkan referensi yang asli mereka bawa keluar ini sebetulnya mereka-mereka pejuang-pejuang Islam naiknya Pati Yunus naiknya Terenggana termasuk naiknya Sutawijaya dan Hadiwijaya itu harus melalui Dewan Para Wali betul betul dewan para wali itu yang mengangkat mereka mengontrol mereka. Nah untuk membusukkan para usyawara wali musyawarah ulama para ulama untuk membusukkan para wali ini bagaimana mereka menceritakan bahwasannya uh, salah satu wali yang bernama apa yang bernama uh, siapa Sunan Kudus adalah orang yang gemar merampas istri orang, melakukan pemerkosaan. Jadi, wali-wali dibusuhkan namanya. Ini semua ulah perbuatan Belanda, dan mengesankan seolah-olah pemerintahan Islam melakukan tindakan kudeta terhadap Kerajaan Majapahit. Ini bangun permusuhan sampai saat ini, sampai saat ini antara Islam ya dan para pengikut Majapahit, bahwasannya Islam ini merupakan lawan mereka. Satu hari nanti, akan menurut ramalan mereka, lagi. akan muncul kembali pejuang-pejuang yang menghidupkan Majapahit, padahal yang menggantikan Majapahit adalah keluarga Majapahit sendiri yang menemukan kebenaran kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus waspada berhati-hati media, berbagai macam tulisan berupaya untuk memecah belah sesama umat Islam bahkan sesama anak bangsa. Jadi kita lihat pendiri Islam diantaranya adalah seorang anak yang berasal dari ibu Tionghoa. Artinya orang-orang Tionghoa bukan orang-orang asing dengan kita, bukan musuh kita kecuali yang ya. menjadi tentara-tentara Belanda atau menjadi mata-mata Belanda itu Paul Ang Tui yang melakukan berbagai macam upaya mata-mata membunuh para pejuang hmm. Hmm. bahkan yang menyelamatkan Westerling hingga meninggalkan Sampur Tanjung Priok untuk berangkat ke Singapura kemudian kembali ke Belanda padahal melakukan pembantaian tidak kurang dari empat ribu masyarakat Islam oleh karena itu yang saat ini kita perjuangkan keadilan kita mengharapkan rakyat kita Betul-betul menikmati hak-hak mereka secara adil, bukan hanya milik kalangan taipan, pengusaha, dan penguasa. Kita ingin betul-betul negara kita ini betul-betul dirasakan menjadi milik setiap anak bangsa. Jadi, yang kita musuhi bukan etnik Tionghoa, yang kita musuhi bukan umat Kristian, tapi yang kita musuhi para penjajah dan para penjilat, baik mereka yang berasal dari etnik Tionghoa yang berasal dari etnik Arab atau pribumi yang berskongkol dalam kebaliman mereka musuh bangsa negara kita yang mesti kita perangi bersama-sama. Jadi kita mengajak semua warga Tionghoa yang cinta pada bangsa kita, pada negara kita. Begitu juga keturunan Arabnya. Begitu juga orang-orang yang beragama Islam, beragama Kristen, beragama Buddha, Hindu, mari bersama-sama kita turun untuk membuktikan kecintaan kita pada bangsa dan negara dan kita berharap aparat TNI kita, kepolisian kita memprioritaskan betul-betul keamanan keselamatan negeri kita bukan keselamatan para penguasa yang akan memperalat mereka dan di hari akhirat akan menjadi tanggung jawab yang berat. Tapi alhamdulillah saat saya jumpai dari kalangan TNI ini baik dari kalangan perwira menengah, perwira tinggi sampai di bawah begitu juga kepolisian. Walaupun mereka tidak luput dari kesalahan, terkadang menerima sesuatu yang haram karena kebutuhan atau karena pengaruh teman, tapi hati mereka untuk bangsa negara mereka siap mereka korbankan. Jadi betul Ustaz, ini ini bukan soal etnis Cina, bukan bukan, bukan sama sekali bukan. Bahkan kalau kita melihat sejarah, Ustaz, tempat rumah yang dijadikan tempat singgah Soekarno dan Hatta ketika diculik di DENGAS Dengklok hmm. itu rumah pengusaha Cina, hmm. uh, Jikwang Jikyangsho. Ada 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 keterlibatan Perjuangan menjaga Indonesia dari Saudara-saudara kita etnis tionghoa Haji Karim Oi ketika Umar Muhtar dihukum gantung di Libya dia melakukan protes sangat keras di Indonesia jadi tunjukkan juga rasa cinta itu jangan hanya jangan hanya diam ambil peran ambil peran betul gitu. Nah, ini jibun keren itu. Kapan-kapan kita, nanti... saya ini terang-terang, <tuk> saya nggak bisa mengingkari pengaruh uh, pemikiran perjuangan bangsa Cina terhadap pribadi saya. Saya dari mulai umur 8 tahun tuh penggemar membaca cerita sila Cina, ya menggambarkan bagaimana perjuangan perjuangan rakyat untuk menggulingkan pemimpin-pemimpin yang tiran, yang membuat rakyat menderita karena pajak karena penganiayaan. Bagaimana sejarah-sejarah perjuangan yang kita jumpai dalam cerita-cerita tersebut -cerita mendidik dan membangun. Dan sampai saat ini waktu senggang saya baca cerita-cerita tersebut. Cerita-cerita yang berasal dari kalangan pengarang yang bermacam-macam. Dari mulai Liang Yixin, Qin Yongnya, ya. kita lihat. Betul-betul sekian banyak pengarang-pengarang mereka yang disadur dalam bahasa Indonesia itu menjadi apa? Menjadi e, bacaan saya yang paling saya gemari. Karena cerita-cerita ini saya anggap membangun semangat kecinta pada bangsa, pada negara, pada kebenaran, pada keadilan. Di mana pendekar-pendekar golongan putih selalu berpihak pada kebenaran. Nah kita sekarang juga harus memilih posisi kita. Mau bersama golongan hitam, apa golongan putih. Yang bersama rakyat, yang cinta pada kebenaran, pada keadilan, kepentingan bersama. Itulah mereka orang-orang yang betul-betul loyal dan setia. Jadi jangan sekali-kali mengalihkan isu ini menjadi isu apa? Sara. Sara. Sama sekali tidak. Atau pilkada. Atau pilkada. Kecil sekali, kecil sekali. Nah kalau orang bertanya kenapa Ustaz selama ini mengatakan bahwa kita harus mengalih pemimpin yang beriman. Nah kalau kita mayoritas di Jakarta orang-orang Islam menjadi hak kita dan kalau seandainya kita meminta seorang pemimpin Muslim yang memimpin kota kita yang juga apa? Yang juga dalam kebijakan-kebijakan ini tidak berlawanan dengan nilai agama kita. Tapi, kalau seandainya saya minta di Bali seorang pemimpin Muslim, Anda boleh marah, orang Hindu juga punya hak untuk menentang. Hmm. Betul, tidak? Iya. Di dalam hal ini, jangan memaksakan kehendak. Kalau mereka mengatakan kita rasis dalam hal ini, kenapa justru orang-orang Islam di Bali menghormati hak-hak orang Hindu? Pada waktu mereka nyepi, bahkan kita di Bali untuk membangun masjid sulitnya luar biasa. Jadi hendaknya saling menghargai, saling menghormati dalam hal ini jangan karena memaksakan kehendak akhirnya berakibat fatal bukan hanya sekedar satu dua orang yang menjadi korban tapi nanti latar belakangnya orang-orang yang tidak berdosa ikut terbawa-bawa karena perbuatan sebahagian. Oleh karena itu untuk menempatkan semua dalam kebenaran kita berharap dari kalangan etnik Tionghoa mereka-mereka yang cinta pada bangsa pada negara yang berpikir bijak, yang betul-betul cinta pada keseimbangan, keharmonian, hendaknya mereka memberikan dukungan pada kebenaran jangan karena kefanatikan sesama etnik mereka dibutakan. Oleh karena itu saya jumpa ya alhamdulillah kalangan etnik Tionghoa bukan yang beragama Islam, banyak dari mereka yang mengatakan, dulu kami dukung Ahok, tapi sekarang setelah kami melihat ucapan sikap perbuatannya menimbulkan Uh, potensi konflik yang amat luas dan membesar, dan menunjukkan etika yang tidak baik, maka kami sekarang mencabut dukungan kami dalam hal ini. Dan banyak orang Kristen juga yang melakukan hal yang sama. Masa hanya untuk satu dua orang, kita korbankan bangsa dan negeri kita. Karena itu uh, Presiden Jokowi nggak boleh salah memberikan dukungan. Meskipun uh, Setnek akan mengatakan istana netral dan menjamin kenetralannya uh, golongan putih itu harus tetap berada iya. pada mainstream jadi tanggal 4 itu golongan putih turun ke jalan dulu orang memilih Pak Jokowi karena dianggap atau diharap Pak Jokowi bisa apa bisa uh, memberikan solusi bagi persoalan bangsa kita tapi kalau seandainya Pak Jokowi bukan lagi sebagai solusi tapi dianggap sebagai orang yang melindungi tindakan-tindakan dan sikap-sikap perbuatan yang merugikan bangsa dan merusak keutuhannya maka ini betul-betul amat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, Jokowi atau Pak Presiden kita ini bisa terus pemerintah asal betul-betul pemerintahan dia kembali untuk kepentingan rakyat secara luas, kebijakan-kebijakannya penuh keadilan, rakyat dengan sendirinya akan memberikan dukungan. Tapi kalau sampai Pak Jokowi tidak bersikap netral hanya di mulut netral. Tapi tidak ditunjukkan dalam sikap, dalam kebijakan, saya khawatir ini bukan hanya sebatas DKI, tapi akan bisa apa? Bisa akan berluas ya. Saya jadi ingat ini saat, 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 saat hari, Mas Krisna, waktu kejadian Bill Clinton saat mau di impeach, melakukan tindakan yang dianggap tindakan asusila itu udah heboh beritanya bahwa kalau ini kejadian nih impeachment pertama pada seorang presiden. Tetapi ternyata pada saat itu masyarakat melihat uh, melihat masyarakat Amerika melihat, "Oke, okay, kesalahannya di sini, tapi positifnya gini gini gini." Ternyata lebih banyak positifnya. Mereka akhirnya tetap mendukung presiden gitu ya. Hmm. Jadi sebetulnya nggak perlu ditakutin sama pemerintah kalau yakin tindakannya benar, selama ini memperlaku uh, berbuat benar, pasti masyarakat akan mendukung gitu ya. Yeah. Nah. Ini bukan musuhnya. Iya. <kutuk> yang akan yang akan silaturahim pada hari Jumat besok itu rakyatnya. Sebagian besar adalah mayoritas rakyatnya. Kaum muslimin adalah rakyat Indonesia yang ingin mengembalikan kebaikan, kebenaran. Bukan amar ma'ruf nahi mangkur tadi itu. <mangkur, tuk> nah, <t> <tuk> itu amar <tuk> ma'ruf nahi mungkar bukan nahi mangkur. mangkur. <tuk> Jadi <tuk> iya, ada sebagai orang mengatakan bahwa ini Ahok hanya merupakan entry point. Tapi tujuannya justru lebih besar dari hal ini. Ingin menjatuhkan Jokowi, ingin apa namanya menebarkan teror seperti yang terjadi di Rusia maupun di er -Surusia, Suria maupun ini sebetulnya kalau kita perhatikan ini merupakan propaganda yang negatif dan gagal paham. Dan saya perhatikan yang menggembar-gemborkan hal ini siapa? Orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan dari mafia. Ada beberapa orang mengatakan, "Ustadz, tahu nggak?" Ustadz, ketika saya datang ke satu mafia, saya jumpai di ustadz kiai yang gembar-gembor seperti ini. Ternyata, saya jumpai di tempat mereka. Hmm. Bahkan, mereka tidak malu-malu datang meminta uang. Dalam setiap mengadakan acara, selalu yang mereka harapkan, kelebihan dana dari acara tersebut suruh transfer ke rekening dia. Memang tidak menunjukkan loyalitas dia untuk Allah, untuk Rasulnya dan orang yang beriman. Dan kita mesti fahami kembali bahwa kata wala, wali dan lain sebagainya menunjukkan loyalitas. Ada yang loyalitas dibangun karena partai. Ada yang karena katakan etnik. Ada yang terbangun loyalitasnya atas dasar madhab. Tapi Islam menganggap bahwa semua loyalitas seperti ini akan mencelakakan dirinya. Loyalitas kita adalah loyalitas yang dibangun atas dasar iman. Itu yang menjadi ikatan di antara kita semua. Maka pemimpin yang kita inginkan, pemimpin juga yang punya loyalitas yang sah, yang sama. Nah kalau orang-orang di luar Islam, loyalitas mereka sesuai dengan apa? Dengan apa yang mereka yakini. Kalau saya kita dengarkan di Youtube, pihak gereja mengatakan bahwa Ahok ini merupakan orang yang dipilih. Satunya diantara memperbaiki kemacetan lalu lintas, dari wakil gubernur menjadi gubernur, bahkan diharapkan untuk menjadi RI satu. Saya mereka mengatakan ini pilkada, baunya, dan aromanya aroma apa, aroma pilpres. Kita lihat kan, itu wajar mereka punya hak, mereka punya harapan, punya gagasan. Silahkan, tapi ingat, jangan sampai hal ini mengorbankan kepentingan yang lebih luas, hak-hak mayoritas, dengan sendirinya mereka tidak akan terima hal ini. Cepat atau lambat, bukan hanya akan tercium, akan terkuak hakikat yang sebenarnya. Nah kita berharap umat Islam Apapun etnik mereka Kemudian etnik Tionghoanya umat Kristen Bisa hidup bersama-sama dengan cara yang baik Dengan penuh keadilan Kalau sampai orang yang beriman memimpin negeri ini Berbuat aniaya kepada pengikut agama yang lain Atau etnik yang lain Saya termasuk orang yang pertama menentang Karena saya berjuang bukan untuk kefanatikan Berjuang untuk kebenaran kalau ada etnik Tionghoa yang dianiaya, yang dirusak kehormatannya, atau katakan disakiti karena etniknya atau karena agamanya, kita menentang hal ini. Kewajiban kita berdakwah mengajak orang pada kebaikan, mengajak orang pada keadilan. Kalau orang Islam berbuat kewaliman, orang non-Muslim berbuat kebenaran, kita benarkan yang benar. Kita benarkan yang benar dan salahkan yang salah. Tapi pemimpin tetap kita diperintahkan Allah untuk mengangkat pemimpin yang beriman, yang mengayomi kita, bukannya dengan nama Islam, tapi dengan nilai-nilai keimanan, keislaman yang penuh kebenaran dan keadilan. Jadi kita ingatkan bahwa ini bukan isu syarah, bukan kebencian pada etnik Tionghoa. Saya punya teman, Bapak Aloy, Muslim. Kecintaan dia pada Islam, perjuangan dia untuk Islam, sumbang si dia. Dia seorang pengusaha yang tadinya latar belakangnya seorang pengusaha kecil. Datang dari Bangka Belitung juga naik sampan ke Jakarta. Membangun usaha Allah kasih alhamdulillah penuh keberkahan Mungkin Pak Aloy juga dengar apa yang saya sampaikan sekarang Saya berkunjung ke Bangka Belitung bersama beliau Sekampung sama Ahok Bangun sebuah masjid Saudara-saudara dan -saudara kerabat-kerabatnya masih banyak yang belum Islam Tapi karena kesantunan beliau Yang lebih santun dari Ustaz Kiai, Ulama dan Habibnya Sampai saudara-saudara itu mengizinkan anak-anak mereka masuk dalam Islam Kita lihat bagaimana kemesraan antara Ahok dan saudara-saudarinya yang berbeda agama, sampai kita mengadakan pembukaan masjid di Bangka Belitung, itu yang menyediakan, yang mengatur, yang lain-lainnya. Semua sudah-sudah yang berbeda agama, dan uniknya, ponakan-ponakannya masuk ke dalam Islam. Kalau dulu mereka beranggapan masuk Islam, kere orang Islam tuh begini begitu. Setelah mereka lihat, ternyata keluarga Islam yang santun dan baik. Allah kasih, Alhamdulillah, membuat mereka tergiur, tertarik. Oleh karena itu, Ahok sebagai seorang Muslim. Aloe. Bersama eh, Aloy bersama sebagai seorang muslim berbeda agama dengan saudara-saudaranya tetap kepeduliannya membantu mereka menolong mereka tetap dilakukan. Nah, kita walaupun berbeda keyakinan diperintahkan untuk bersikap baik, adil dan jujur. Nah, kita berharap muncul bapak Aloy ini yang banyak. Begitu juga kita berharap ya Bagaimana Ustadz dan Kiai bersikap lebih baik, memberikan contoh yang baik, yang mulia. Jangan kemaruk, jangan serakah, jangan jiwanya diselimuti oleh kegelapan hawa nafsu, oleh keserakahan dan kerakusan, hanya berpikir kerjasama dengan para penguasa. Nah mereka-mereka yang gembar-gembar mengatakan entry pointnya adalah Ahok. Sedangkan tujuannya merusak bangsa kita, anta kazab seorang pendusta. Kita cinta negeri ini lebih baik daripada Anda. Kalau Anda berkumpul bersama mafia, Mengharapkan pemberian mereka, kita ingin keluarkan uang kita, bahkan jiwa kita untuk kebenaran dan keadilan. Ini fitnah-fitnah yang amat keji dilontarkan oleh penjilat-penjilat dan ulama-ulama su. Dan dapat dikatakan ini merupakan dajjal-dajjal yang ingin betul-betul menimbulkan kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Hmm. Oh, <guluh> ya, spesies, spesies. Uh, ya. uh, bukan kesimpulan ini buat teman-teman yang mau turun ke lapangan besok bawa bekal cukup air minum eh, sebiji dua biji kurma ada di kantong lontong susah makannya lalu kemudian bawa handuk handuk apa handuk kecil ya untuk menutupi dari panas jaga kesehatan jangan sampai ngerepotin orang nanti demo yang petugas medis yang repot malah betul, gitu, betul. E, apa akhlakul karimah dijaga, e, menjunjung tinggi adab dan sopan santun, dahulukan kepentingan umum itu wajib tetap betul. dan, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan Allah. Ya Rabbi. dan Bo jangan plastik, lupa go, sambil berjalan baca Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baca istighfar, baca selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad astaghfirullah wa atubu ilaih. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. InsyaAllah Allah akan turunkan bala tentara langit. Walillahi junudus samawati wal ard. Allah memiliki bala tentara langit dan bumi. Wa kanallahu azizan hakima. Dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dengan bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid. Maka di sini bukan lagi kita yang bekerja. Tapi Allah yang akan mengerahkan bala bantuan. Jauhi maksiat, jauhi tindakan-tindakan arogan, menyakiti, menakutkan orang lain. Tapi jadilah pelindung kebenaran. Walaupun tubuh harus hancur, jangan sekali-kali terbawa oleh emosi kebencian yang mengeluarkan kita dari kebenaran. Mati dan hidup dalam keadaan di jalan Allah Ta'ala itulah merupakan dambaan para awliya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan buang sampah sembarangan nanti lagi, betul, betul, jangan, betul. jangan mengotori ya menarik sekali dialog hari ini banyak juga nasihat yang kita dengar untuk bagaimana nanti tanggal 4 berdemo secara tertib dan islami Oke, terima kasih Angkal Firman satu sen Sateri baik saya Muhammad Krisna kemudian Di Saputra Rizal Lahak, Andri Seruput dan Fajar mohon pamit wabillahi taufik walhidayah warahmatullahi wabarakatuh Rabbana fa'na bima 'allamtana رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاء اتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون